channel Yovin Plays. Semua bisa main. Kali ini kita akan mengumumkan sesuatu yang sangat menggemparkan. Apa yaitu? Kita akan lakukan giveaway. Hadiah giveaway akan kita berikan pada saat Yovin Plays sudah memasuki 1000 subscribers. Kita akan berikan OVO Cash di total senilai 250.000 untuk 4 pemenang giveaway. Seru kan? Pengen tahu cara dapatnya? Yang pertama, subscribe channel Yovin Plays guys, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Ding dong ding dong ding dong. Yang kedua, kalian harus like semua video kita dari awal sampai paling terbaru. Jangan lupa guys. Yang ketiga, komen setiap video kita dengan format nama IG dan alasan kenapa kamu ikutan giveaway dari kita. Contohnya, yang keempat, pemilihan pemenang dan pengumuman akan dilakukan setelah Yovin Plays menembus 1000 subscribers. Dan akan dipilih 4 pemenang yang masing-masing akan mendapatkan OVO Cash. Jadi, ikutan ya teman-teman. Ajak semua kerabatmu, temanmu, teman sekolah, teman kerja, teman kuliah, dan keluarga kalian untuk ikut giveaway kita. Jangan lupa ya ikutan giveaway ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Yovin Plays. Semua bisa main. Channel Yovin Plays. Semua bisa main. Kali ini kita akan mengumumkan sesuatu yang sangat menggemparkan. Apa yaitu? Kita akan lakukan giveaway. Hadiah giveaway akan kita berikan pada saat Yovin Plays sudah memasuki 1000 subscribers. Kita akan berikan OVO Cash di total senilai 250.000 untuk 4 pemenang giveaway. Seru kan? Pengen tahu cara dapatnya? Yang pertama, subscribe channel Yovin Plays guys, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Ding dong ding dong ding dong. Yang kedua, kalian harus like semua video kita dari awal sampai paling terbaru. Jangan lupa guys. Yang ketiga, komen setiap video kita dengan format nama IG dan alasan kenapa kamu ikutan giveaway dari kita. Contohnya, yang keempat, pemilihan pemenang dan pengumuman akan dilakukan setelah Yovin Plays menembus 1000 subscribers. Dan akan dipilih 4 pemenang yang masing-masing akan mendapatkan OVO Cash. Jadi ikutan ya teman-teman. Ajak semua kerabatmu, temanmu, teman sekolah, teman kerja, teman kuliah, dan keluarga kalian untuk ikut giveaway kita. Jangan lupa ya ikutan giveaway ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Yovin Plays. Semua bisa main. Halo guys, kembali lagi di Yovin Plays. Semua bisa main. Terima kasih ketawanya. Tepuk tangan dulu. Sip. Kali ini Yovin Plays akan main siber. Langsung aja ya. Gak ada yang tahu siber itu apa? Pasti banyak yang nggak tahu karena ini pertama kali guys. Belum banyak yang review. Baru Yovin Plays, empreng. Langsung kita mulai. Sip, ketawanya lucu. Langsung kita mulai. Jadi guys, tampilan si Bert ini itu mirip kayak Animal Crossing. Makanya kenapa kok banyak banget yang review kalau Animal Crossing versi mobile itu ya ini, si Bert ini guys. Nah ini tampilan pertama, kita disuruh kayak ulang tahun gitu. Login with Facebook. Oke. Ini si Bear. Mirip kayak Animal Crossing kan, guys. Jadi ini seru banget gitu game petualangan. Jadi kita tuh akan di apa? Jadi
Jadi jangan-jangan khawatir kalau kita nggak bisa main, karena itu bakalan dituntun gitu. Oke, ini daily reward seperti biasa. Nah, ini kerennya adalah dia tuh real time. Jadi sekarang 3:30 ya anggapannya. Nah, ini sesuai dengan real time-nya. Kalau 3:30 kan masih sore, jadi masih terang. Nanti kalau misalkan kalian main malam, misalkan jam 10, jam 9 ataupun jam berapa pokoknya malam, nanti itu dia akan berubah menjadi gelap gitu guys. Ini pedesaanku namanya Accordia. Jadi ini aku udah main sebelumnya. Nah, ini kita dikasih tugas sama bapak ini. Bapak ini tuh kayak nek kakek, kayak buyutmu gitu loh. Jadi kita ini punya keturunan pewaris Accordia gitu. Keren enggak sih? Kita harus, nah, namanya aja sibat ya, bajak laut. Jadi kita disuruh merangungi samudra lautan gitu. Apa ini? Kita harus kemana ini? Oh, kesini, ke Bullhorn. Oh my god. Jadi selama ini, nah, jadi ini banyak banyak tantangannya. Kalian mengunjungi pedesaan teman kalian bisa. Cuma ada tantangannya seperti ini. Awas. Di swipe ya. Jadi kayak main temperan gitu, guys. Awas. Enggak. Sabar. Hati-hati, guys. Awas. Sip. Ini ada waktunya, semakin cepat kalian. Yeay. Not bad. Oke, udah sampai di pedesaan mana nih? Oke. Wah, keren banget desanya, guys. Ambil ini dulu. Buat persediaan. Mana nih ya? Oh, sini. Nah, ini kalian lihat kan? Itu kita dituntun. Nah, ketemu kan? Hello Yovin Place. Jadi namaku Yovin Place di sini. Jadi kalian belum main, kalau kalian baru pertama kali main, kalian disuruh milih avatar. Nah, aku kan avatarnya cewek. Nah, kalian bisa milih avatar cowok atau avatar cewek, terus kasih nama seperti itu. Disuruh apa ya tadi? Aku gak baca. Ini Higher Angler. Naik. Kita harus menemui ini. Rumah ini. Nah. Ini dia namanya Higher Angler. Sure. Jadi dia akan bersama denganku. Higher. Yes, dia akan mengikutiku sama aku. Just start fishing, just step. Okay. Yeay, tugas ini berhasil. Mari kita keluar. Balik lagi ke pedesaan Accordia, pedesaanku. Jadi apa mencet-mencetnya gini aja, guys. Nah, gini toh. Nah, balik ke rumah. Ini apa ini? Oh, sama berarti swipe. Kaget aku. Oh, jadi harus lewatin ini, guys. Lupa aku, nggak kelihatan tadi. Jadi selain ini game petualangan kayak Animal Crossing, jadi ini juga ada, kita bisa kayak multiplayer gitu. Kita bisa ketemu dengan pedesaan teman kalian kayak gitu. Kalian bisa download di Play Store kalian masing-masing, Android maupun apa Apple, bisa kok. Karena Animal Crossing kan belum ada di Indonesia ya, guys. Jadi kalian main ini aja, si Bird aja, itu sama persis kayak Animal Crossing, guys.
ketemu siapa ya? Ketemu sama Bapak E. Oke, ini ada Kak Adeline ikut live streaming. Ayo Kak Adeline ikut main juga. Kak Adeline, seru banget ini mainannya. Ini kayaknya cocok buat cewek-cewek nih ya. Cowok-cowok juga boleh. Cuma kayak cewek-cewek itu kayak lebih telaten gitu main-main beginian. Setuju? Oh ya guys, buat kalian yang belum subscribe Yovin Place, kalian subscribe Yovin Place. Like dan komen dan sebarkan ke teman-teman kalian, oke? Okay? Karena Yovin Place bakalan memberikan konten yang sangat menarik setiap hari Selasa dan Sabtu. Game yang sangat menarik dan seru-seru guys. Dijamin gak nyesel. Subscribe Yovin Place guys, karena subscribe itu gratis. Apa ini tugas apa ini? Oh sini saya ke bapak ini. Oh aku dia. Oke, here to help. Oke. Okay. Ada tugas baru nih guys dari Alistair McCubbin. Oke, ini susah sepertinya. Kok banyak banget ya rules-nya. Give Ruby Fish. Oh, kita harus nyari Ruby near broadcast. Oke. Okay. Yay. Now you've got fish. Oke, sekarang dijual. Hey, kita dapat fishmonger. Oke, sekarang kita naruh fishnya. Mana taruhnya? All IX. Mana ya kita naruhnya? Open your inventory and place. Oke, buka inventory-nya. Inventory kita taruh di mana ya? Taruh sini aja deh. Sip. Oke, ke bapaknya lagi. Kita lapor kalau sudah. Yeay. Gampang kan guys, cuma tinggal ngikutin apa kayak aturannya gitu loh. Kayak ngikutin rules-rulesnya aja, gampang banget. Oke, sekarang repeat Trader House. Oke, ini dia Trader House. Jadi udah ada kayak petunjuknya gitu loh. Jadi kalian gak usah bingung. Yeay. Boom. Jadi deh Trader House. Yeay, desaku semakin penuh. Jadi kalau kalian main terus, nanti desa kalian semakin penuh kayak tadi. Desa yang tadi yang sebelumnya. Ini kan desanya kan bagus ya, rame gitu. Yay, wonderful. Asik, nambah koin. Oke, tugas baru, hire fish trader. Mana? Oh, di sini hire fish tradernya. Hah? Apa ini? Apa ini? Bisa baca dulu. Oh, cuma di air tok. Oke. Semakin banyak ya penduduk di desaku nih. Kembali lagi ke bapak ini. Excellent, yeay, berhasil. Oke, ada tugas lagi nih kayaknya. Siapa?
I suggest at least 2 fees to keep your charity busy. Don't forget that service control. Oke, okay, harusnya di 2 ya. Supply fees monger. Gimana caranya? Gimana caranya supply-nya? Now a good fish monger can turn a profit with just one unit to stock up. Ayo, siapa yang bisa bahasa Inggris? Tolong translate-kan. Piye ki yo rek, supply ini ki piye supply? Cek yang inventory. Aku ora duwe. Cek tanya bapak e lagi ya. Oh, di sini sih. Ini kan rumahnya, ya ampun. Mana kono fisi? Apaan? Kayaknya harus ke sini deh, kapal deh. Apa di sini ada ikan? Nanti kita lihat apakah di sini ada ikan. Tidak ada. Tidak ada ikan. Tidak ada ikan. Gimana dong cari ikannya? Ke kapal deh. Cari ikan di pedesaan lain. Jadi ngomongnya woodcut kan ya? Iya harusnya. Oh iya, fishing ship. Benar. Tap to shoot target. Oke, tapi jangan orang ini yang di shoot. Oke. Ditembak ya, guys. Nah, ini ditembak semua. Kecuali nanti ada kayak orang itu jangan ditembak. Boom. Nah, aku sukanya si Bird ini, guys. Grafik bagus gitu loh. Ya kayak game-game. Aduh, aduh salah tuh. Grafik game-nya tuh bagus, udah kayak game-game yang keren gitu. Makanya aku suka main ini tuh karena itu kan dia tampilannya sudah sangat dibilang bagus, sangat bagus. Oh, balik ke sini lagi. Ambil ini ah. Oh, ini ada ikan. Spin. Spin. Ini kenapa ikannya? Hold, 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 hold. Yeah, 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 yeah. Hold, hold. Aduh, gagal. Lagi, lagi, lagi. Spin. Oh, gak bisa. Spin lagi. Berhasil. Cari ikan lagi. Ini apa ya? Oke, nambah. Oh, ini ada ikan banyak. Yuk, 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 tarik, tarik, mang. Oh, nggak bisa sih. Oh, nggak pas. Nah, ini pas harusnya. Ya, nggak pas. Pas ini harusnya. Ayo dong, kok nggak pas? Aduh, nggak pas lagi. Nggak pas, ya. Dapat ini kan. Kejauhan guys ikannya guys. Mana ya aku bisa dapetin ikan? Ih, nggak bisa sih balik kapal.
Halo guys yang baru join live streaming Yovin Please. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen ya guys. Karena kita bakalan ada konten game yang seru banget. Ini awas. Sip. Ini aku mau berkunjung ke pedesaan yang lain. Mungkin bisa diajak berkunjung. Sip. Jangan lupa guys download game ini seru pol. Ya, kok ini lagi? Ada ikannya enggak? Ambil. Bentar. Ada ikan enggak ya? Itu jauh banget. Jauh pol. Coba sini. Ikannya jauh banget. Bisa enggak ya? Duh, hilang tambah jauh. Ini. Bisa enggak ya kejauhan? Ini kemana dia? Wah, ini diambil enggak ya ini? Sebentar, balik ke pedesaanku. Bingung, golek ikan. Jadi tiap kalian mau berkunjung ke tempat lain, itu kalian harus melewati rintangan seperti ini, guys. Melewati lautan, kalian harus melewati rintangan. Gampang kok rintangannya, nggak susah amat. Pokoknya ikutin petunjuknya aja. Ini emangnya sih nggak ada bahasa Indonesia ya. Coba ada bahasa Indonesia gitu ya, lebih kayaknya lebih mudah gitu ya. Lebih bisa dipahami gitu. Di sini gak ada ikan. Gila, biasa aku gak ada ikan. Ini samat. Dan cari di sini. Ini apa ini? Ya, bukan juga. Apaan ini? Oke, dijual ini. Yeay, wala ngono ta carane, gak ngomong ket mangrek rek. Jadi inventory kita itu dijual gitu loh maksudnya. Ini aja, ini aku punya banyak. Nah, ngono lo, wala yo. Yeay, berhasil. Berhasil supply itu. Sekarang ke ini lagi, ke bapak ini. Nah. Yeay. Yeay, level 3. Congratulations. Apa nih, you unlock. Enaknya yang mana ya? Bagus-bagus semua. Ini aja deh. Speak to Rudolf. Oke, waktunya ngomong ke kakek buyut. Ke sini, Dul. Di belakang sih kamu. Nah, ngono.
Yeay, bravo. Bravo, Yovin, please. Tugas baru, Name Island. Di mana Name Island-nya? Ini, Name Island. Apa ya tadi? Akor dia. Harusnya. Yeay, bener. Untung ya, aku gak lupa ya. Eh, kesini, bro. Kenapa turun? Ke bapak ini. Nah. Yeay, I love it. Now open the cruise screen from the main menu and try it on. Put on adventure head. Ya, apa cara ini? Oh, ini nih. Nah. Yes. Yeay. Jadi disuruh pakai topi gitu. Gampang kan? Yeay, bapaknya seneng, rek. Oops, sorry. Speak to Amelia. Where's Amelia? Okay. Kita harus meraungi laut lagi. Di mana Amelia nih? Sih. Nah, ini loh Amelia. Woi. Nah, di mananya Amelia dong? Di sini enggak ada petunjuknya Amelia di mana? Terus kemana dong? Wait, tanya bapak lagi. Maaf ya guys, membingungkan ya. Aku yang membingungkan memang. Search for Amelia quick blade first. She was seabird most precious meridian. Okay. Okay, dia di sekitar sini sih. Kok gak ada orangnya? Was training warrior in Larona Village. Nah ini dia ngomong in Larona Village. Ingat ya guys, in Larona Village. In Larona Village. In Larona Village. Ingat-ingat. Mana Laronanya? Gak ono di sini. Oh ini loh. Oh, dia bersembunyi di balik awan. Ini kamu di sini, kenapa gak bilang-bilang? Oke, mari kita meraungi samudera lagi. Meraungi. Melewati. Yuk, ketemu Amelia, come on. Ini game ini cocok banget jika kalian di hashtag di rumah aja. Nah, kalian bisa main ini sambil nunggu buka puasa juga bisa. Sebelum kalian tidur juga bisa. Kalau kalian gak ada kegiatan di rumah juga bisa main ini, cocok deh main ini. Cocok dalam kegiatan apapun, guys. Nah, udah sampai. Yeay, dapet.
matchmaker mungkin ya. Wow, desanya keren banget. Gak bisa diambil, tapi bisa diambil. Oke, ketemu waktunya, ketemu Emilia. Di mana dia? Jauh ya, Bu, agaknya. Oh, ini lagi loh. Sign up for an lesson to get your family. Wow, di belakangnya ada kayak butikat gitu guys, masih budet. Look, just go away. Go on an island. Explore and help out the people. Okay. Oh, ini kesitu dulu. Apa ini? Kok ada tanda seru? Sure. Hey, give one worm. Ini kita harus menolong dua orang setidaknya. Tarik. Yes. Nih. Kurang satu ini nih. Apa ini? Hector Grandfire. Wow, Grandfire. Sure. Ya apa tadi? Aku lupa. I've heard so many story but do not do mine. But I need to see it for myself. Okay. Do not do mine. Okay, do not do mine ya. Do not do mine. Ingat-ingat guys, kita ke do not do mine. Ini dia do not do mine-nya. Go. Jadi orang itu tadi mau ke Dorado main, entah mau kemana, apa ngapain dia kesana. Wah, cepet banget. Gills, cepet banget. Gills. Wow, aku mencapai rekor. Kaget kok aku. Oke, kemana Pak? Bapak mau kemana? Sebentar aku mau ngambil ini ah. Evan, we're talking about where are you going? Wes mek ngono tok, Pak. Oh my god. Balik lagi ke desa tadi, ke desanya apa Emilia itu loh, Rek. Yo ini pokoknya awas. Itu kok kayak corona ya. Bentuknya kayak corona, guys. Ada corona di laut. Halo ya. Yey, sampai. Yey. Aku mencapai rekor tertinggi. Cuma 19,1 detik. Oke, ketemu Emilia. Langsung ke sini. Yeay. Sukses, help out to people. Sorry, gede. Next up, one strawberry guys. Dendi strawberry nih. Give one strawberry.
time after once of video creator and that di bawahnya fruit basis dan question wait there just do it just pakai ini aja kayak for si tokov si tokov okay this blue apple. Si toko, kita pindah ke si toko. Banyak ya tugasnya Emilia ini, sumpah. Mana si toko? Oh ini ada petunjuknya, hehe. Wow, apa nih? Ada tantangan apa nih? Kok ada tentacle? Tap to shoot open suckers. Don't get screwed with ink. Oke. Okay. Ya, mencoba paham lah ya. Woi apa ini? Apa caranya? Huh? Tembak item-itemnya gitu dah maksudnya. Maksudnya apa sih? Iya kayaknya nembak kayak item-itemnya dia itu deh. Gila suaranya Medeni. Ah kurang satu emang nih rek. Dia jadi best score. It's okay, it's okay. Ikut dia aja dah. Lah, dia kemana? Si toknya di sini, Dul. Gak usah, ngikutin aja, wes. Paham. Sini aja, langsung ke yang tugasnya. Oh, ini dia. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau kalian nggak punya blue apple itu, kalian bisa pakai four. Itu buat memudahkan kalian lah intinya. Yay, sukses. Gampang kan guys? Sementara aku juga penasaran. Blue apple di mana? Apa ini? Gak apa lah ya, coba-coba ketemu sama orang. Oh, gak punya uang, maaf ya, maaf. Oh, jadi dia butuh uang, guys. Nyari blue apple. Mana ya? Oke, jadi dia tidak membantu. Ntar, mau ambil ini. Biar nambah inventory. Nah, apa nih? Ah, dia. Duh, repotin pak. Maaf, gak bisa. Penasaran sama Bu Apple-nya nih, Pak. Pak, kita mau ketemu. Oke. Ini bukan Bu Apple. Tempatnya luas.
banget. Banget banget. Ya, ini kok kalian kan coba main ini ya. Kok kalian tahu di mana Blue Apple-nya, komen-komen di video ini ya, guys. Aku sih belum nemu. Aku pakai pol itu supaya supaya cepet. Karena kebetulan perku juga banyak. Oke, balik ke Larona Village. Swipe to change lanes. Oke, ini sing. Ini yang ada. Nah, yang cepet-cepetan ini. Gila, cepet banget. Dan sampai ketabrak, guys. Cuma digeser. Aduh, salah. Oke, aduh. Itu lebih kurang satu, itu eman banget. Aduh. Ya. Ya, it's okay lah. Lumayan. Oke, kita ketemu ibu. Ibu yang tadi. Langsung ke ini, langsung mencet ini. Nah. Sip. Eh, kesini. Kebablasan. Sure. Tarik. Yeay. Quest complete. Apa ini? Tugas apa mana ya? You free open the Wario District on Accordia. Okay. Speak to Rudolph. Balik. Berarti ini kembali ke sini, ke Accordia, desaku. Duh. Ngapain mancing orang ini? Kesini, woi. Nah, Accordianya di sini. Jauh juga ya. Nah, skip. Jadi bisa skip, guys. Jadi kan aku mau pakai yang challenge itu nggak bisa karena harus kayak menunggu berapa menit lagi. Dan biasanya kalau pakai partner kan aku nggak mau berkurang. Jadi aku skip aja. Jadi nggak pakai challenge. Tapi kalau kalian mau ngadain apa kayak mau ngerasain challenge-nya juga nggak apa-apa sih, guys. Almost in Larona, infuriated about him. Investing in a food stall. This very fun is in Larona Village to sell trading. Okay, berarti kita harus ke Larona lagi dong. Ya ampun, apa ini? Bapaknya mau ngomong apa ini? Oh, ngasih koin. Okay, thank you. Okay, repair warrior bridge. Okay, kita jual lagi. Yang ini. Aku disuruh bikin ini loh. Iki mancing aja wong iki. Duh, kok gak bisa ya? Nah, ini loh. Drop of item. Pick up them. Drop of item. Pick up them. Nah. Oke, ini 2 jam. Enaknya complete now atau apa ya? Ya enggak apa-apa deh.
mumpung perku juga masih banyak, nanti aku ngumpulin lagi aja. Iki mancing terus teh. Wow, jadi jembatan guys. Keren, keren, keren. Oke, ini ada tugas truck ini, have food. Oke, kita ke Kalarona lagi guys. Mana Larono ini? Skip aja deh. Naik balon udara nyut sampai. Di mana food stylenya? Sini. Karena rumah ini mirip, enggak juga. Oh, ini ya, gua punya uang. Jadi kita harus ngumpulin uang supaya bisa beli yang namanya food style guys. Jadi seperti itu permainannya, oke? Gimana menurut kalian game ini, si Bird ini seru gak? Kalau seru kalian komen di bawah ini, dan kalian jangan lupa untuk download game ini ya guys. Nanti kalian bisa sharing pengalaman kalian main ini. Seru tidak mainkan ini? Aku yakin pasti seru banget. Gitu guys, langsung kalian komen di bawah kalau kalian sudah download. Gitu, jangan lupa untuk subscribe channel Yavin Plays, dan juga di like dan juga di komen sebanyak-banyaknya. Dan kita ngadain giveaway guys, jadi kalian ikutan giveaway kita, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Yavin Plays, semua bisa main. What's up? Kembali lagi di channel Yovin Plays. Semua bisa main. Kali ini kita akan mengumumkan sesuatu yang sangat menggemparkan. Apa yaitu? Kita akan lakukan giveaway. Hadiah giveaway akan kita berikan pada saat Yovin Plays sudah memasuki 1000 subscribers. Kita akan berikan OVO Cash dengan total senilai 250.000 untuk 4 pemenang giveaway. Seru kan? Pengen tahu cara dapatnya? Yang pertama, subscribe channel Yovin Plays guys, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Ding dong ding dong ding dong. Yang kedua, kalian harus like semua video kita dari awal sampai paling terbaru. Jangan lupa guys. Yang ketiga, komen setiap video kita dengan format nama IG dan alasan kenapa kamu ikutan giveaway dari kita. Contohnya, yang keempat, pemilihan pemenang dan pengumuman akan dilakukan setelah Yovin Plays menembus 1000 subscribers. Dan akan dipilih 4 pemenang yang masing-masing akan mendapatkan OVO Cash. Jadi ikutan ya teman-teman. Ajak semua kerabatmu, temanmu, teman sekolah, teman kerja, teman kuliah, dan keluarga kalian untuk ikut giveaway kita. Jangan lupa ya ikutan giveaway ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Yovin Plays. Semua bisa main.